menyapamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabar muda? Oke. Masih bersama YouTuber Konjange Wonosobo seputar kembang goyang. Oke, bersama Presiden Kembang Goyang kita akan menjadi tanduran. Weh, alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, Lur. Kita berada di desa saya ini di Kalimendong. Ini lingkungan daerah tempat tinggal saya akan ngintip satu titik fokus di mana banyak sekali tanduran kembang tuh. Pokoknya munjuk-munjuk, subur, ribut, bikin ngiler. Oke, penasaran? Oke, yang belum subscribe, di subscribe dulu. Yang suka dengan konten saya, di like. Oke, jangan lupa ya. Oke, pokoknya seperti itu. Kita akan WOWWEP channel kembang rakodjang. Kakek kembang, lali majang, lali adang, dan gelayang. Oke, oke. Oke, bro, kita mulai dari sini. Kita akan kawal panjenengan semua untuk meningkatkan imun. Nah, caranya biar nonton kontennya WIP channel. Oke, kita akan nunjang palang, bro, malang melintang di kembangnya tonggo. Oke, ini adalah ini sebuah gang di mana ini samping kanan kirinya banyak sekali tanaman ini, bro. Ini ya kan bisa dilihat, bro. Kita mulai dari yang sini, bro. Wah, ini di depan saya ini ada yang namanya, ini adalah bonsai, bro. Bonsainya sungguh eksotis sekali. Nih bisa dicek sendiri, ya kan? Nih, bro. Oke. Ada yang suka dengan bonsai? Silahkan merapat. Nah, ini. Dan ini subur. Wes boys, bro. Teman-teman bisa cek sendiri. Ini lingkungannya juga asri, bro. Nah, lingkungannya bersih, tertata rapi, tidak ada sampah sedikit pun. Pokoknya ini resik, bro. Nah, ini ya. Nih, ini di daerah tempat tinggal saya, ini Desa Kalimendong. Oke, kita kupas sedikit yang sini. Ini masih dengan bonsai juga, bro. Nih, bonsainya iya kan, bro? Wah, sangat asri di sini. Di mana di Wonosobo ini terkenal dengan daerah yang sejuk, dingin. Nah, iya kan, bro? Nih, lo nek ra ngandel sak iki. Sekarang kita maju, oke? Nih, oke, di samping kiri saya ini ada salah satu rumah tetangga saya, rumah warga ini. Woi, ini masuknya ke Diven, bro. Mumbyuk, Divennya mumbyuk-mumbyuk, teman-teman. Nih, Divennya mumbyuk-mumbyuk sekali dan aduh hai. Jos, iya kan? Nih lo ini, bro. Oke, pokoknya banyak diven yang ditata di teras rumah. Oke, di sampingnya itu ada antorium. Nah, kemudian di depannya di sini ada ini nanas sepertinya, bro. Seperti nanas ya. Nanas, kemudian ini ada kadaka yang sudah digunduli. Nah, guys, dipapal, bro. Sudah dipotong yang sangat rapi, simetris. Oke, kalau pengen tahu kita di mana, di RT 7 RW 1 Desa Dusun Kalimendong, Desa Kalimendong. Nah, ini. Oke, di desa saya itu dibagi jadi 3 dusun. Oke, kita berada di Dusun Kalimendong, tempat tinggal saya. Itu ya, bro. Nih, kadakannya sangat mumbyuk sekali. Kemudian juga ada diven. Nah, oke. Terus di samping kanan ini, bro. Oke, teman-teman, nih ada begonia tuntul. Nah, ini begonia nih Mas Aris tuntul kan ini. Loh, ini teman-teman, jadi lingkungannya sangat asri. Wah, ini sangat akan asik ketika ada salah satu warga yang lewat takjak ngobrol harusnya. Oke, ini. Nih ya kan teman-teman, nih. Tertata rapi, mumbyuk. Nah, sudah berbunga. Nah, ini adalah salah satu tanaman yang tahan banting. Nah, tahan cuaca. Baik indoor maupun outdoor. Ini depannya ada episia, bro. Wah, iya kan, bro. Nih, kemudian ada keladi, apa kayaknya? Ngarep apa ya, bro? Wah, kok terotol-terotol ya, bro? Nah, ini kalau ini pink love atau waru lokal ini. Ace of Heart, ada joker. Kemudian di sini depannya ini, bro. Ini adalah diven. Diven yang sangat mumbyuk. Jadi, kalau teman-teman main ke Kalimendong, nah ini. Nah, akan melihat pemandangan yang sangat asri ini. Oke, terus ini ada apa yang kriwel-kriwel seperti ini? Mungkin teman-teman bisa dibantu. Nah, ini. Oke, nah, ini banyak anak-anak yang main di lingkungan sekitar juga. Karena suasana sangat asri. Oke, oke. Ini ya. Mumbyuk sekali, teman-teman. Oke. Keladi banyak. Tertata rapi, subur, rimbun. Nah, joss.
Nah, ini yang tadi. Oke. Ya, oke, bunga gantung juga ada. Nih, bunga gantung juga ada, teman-teman. Ya, oke. Terus kita akan jalan ke depan, teman-teman. Nah, di depannya. Jadi ini suasana desa ning apa pemandangan kuto. Nah, ngono, Bro. Ih, alhamdulillah lo. Desa ning serasa di kota, Bro. Wah, ya kan. Oke, pemandangannya enggak kalah asik dengan kota. Ini kadang-kadang juga nempel-nempel di pohon, Bro. Oke. Oke. Kita akan ke depan sambil jalan-jalan. Nah, ini teman-teman, adalah ini suasana yang sangat asri banget ini. Wah, dan resik, Bro. Nah, ini. Ini adalah gang rumah sebenarnya ini. Ini teras rumah nih. Terus di depannya dikasih begonia. Terus ada divan juga, teman-teman. Wah, divannya sangat membyuk banget. Ini bisa dicek. Begonia ini ada black velvet. Nah, ini salah satu begonia yang tahan banting. Jadi kalau teman-teman pemula yang pengen budidaya begonia, saya sarankan pakai ini. Itu ya, black velvet divan itu juga sangat ramah lingkungan, mudah untuk dibudidaya. Kemudian, saya tak nguli itu ya. Nah, ini dia nih. Ada sansevieria juga. Kemudian sana divan, oke. Kalau pengen tahu vlognya saya lo gini yang cendilo. Halo, Bro. Oke, oke teman-teman. Nah, sekarang kita akan jalan-jalan ke depan ini. Nah, di sini kalau sore banyak anak-anak bermain, ramai sekali. Suasananya juga asik, Bro. Nah, ini. Oke, di depan rumah juga banyak ini. Nah, yang di sini ada butterfly. Butterfly yang sangat wow sekali, Bro. Wah, ini butterfly-nya sangat wow sekali. Wah, membyuk subur kabeh. Nih. Ini satu rumpun biasanya ada beberapa plant. Oke ya, gitu ya. Oke, siap. Terus, nah kita akan nanti kita akan maju sedikit ke sana, Bro, teman-teman. Oke, ini ya. Nih. Oke, teman-teman, saya lanjut kita ke sini. Di sini kanan kiri ada tricolor. Ada tricolor ini, teman-teman. Oke. Nih, tricolornya juga sangat jos sekali. Oke, tricolornya wow sekali. Kemudian ada keladi, ada cat tumpah, pink waru, itu ada depannya juga ada apa ki? Lumbu, sente wulung. Nah, ini sente wulung. Nah, ini ya, Bro. Woi. Nih, suasananya sangat asik pokoknya di sini. Ini sangat asik, teman-teman. Nah, saya bawa teman-teman seolah-olah main ke lingkungan saya. Nah, ini ya. Iya kan, Bro? Wah, ini kalau dicek wah asri ini. Nih. Nih. Oke. Terus ini di halaman rumah, depan rumah warga ini. Nih, ini juga ada tanaman begonia dan tanaman lainnya menggunakan rak. Nah, rak terbuat dari besi. Kemudian diisi macam-macam. Ada divan, ada anthurium, kemudian ada gingerland. Wah, gingerlandnya sangat membyuk, teman-teman. Nih, kalau tidak percaya ya kan. Gingerlandnya sangat membyuk sekali. Wes, dan jos, Bro. Oke, kemudian ini ada aglonema, aglonema. Wih, nih. Oke, teman-teman. Nah, kemudian kita akan maju sedikit. Nah, kita maju ya. Nih. Sansevieria, ada sansevieria. Kemudian ini di samping kanan kiri ini banyak tumbuhan, teman-teman. Nah, ini tertata rapi, asri banget ini. Oke. Nih, divannya juga wow sekali. Ada mawar juga, mawar-mawar melati, semuanya indah. Oke, oke. Terus kita akan ini coba kita berkunjung ke salah satu teras rumah warga ini, rumah tetangga, Bro. Wih, halamannya sangat resik, Bro. Wah, kucing lewat kene pleset, Bro. Wah, saking resike. Nih, ya kan? Nih, wah, begonia. Begonianya wah, merakati sekali. Gua padang. Ini menggunakan rak, pakainya kayu berbalut putih, isinya ada Lady Valentine, banyak banget. Ini banyak banget, teman-teman. Nah, ini di atasnya ada watermelon, watermelon. Nah, oke. Kemudian ada sepatu film. Oke. Terus ini juga menggunakan rak juga. Cuman masih polosan, Bro. Nah, belum menggunakan balutan cat. Oke. Oke, sekarang kita yang di sini, Bro.
Oke, depan rumah, samping kiri pintu. Nah, samping kiri pintu ini juga menggunakan rak juga tertata rapi, masih polos, nah, belum dipernis, gampangannya seperti itu. Di sini ada ini bu, ada the big Roy, mumbyuk sekali teman-teman. Kalau bisa dicek, dilihat sangat mumbyuk banget ini. Ada yang menggunakan pot warna oranye, kemudian ada yang hitam. Kemudian di sana ada lipstick juga. Ini dalam satu rumpun ada beberapa ID, ada plan ya, beberapa plan. Oke, ini ya, isinya aglonema. Terus di sini ada anthurium tricolor juga. Ini kalau teman-teman lihat sangat mumbyuk, sangat asli teman-teman. Nih, ya kan? Iya kan, Bro? Nih, oke. Bisa dicek, oke, bisa dicek teman-teman. Nih. Terus di sini, waduh, ini tanduran apa ya ini, teman-teman? Wah, apa hijau not putih? Kayak variegatan. Oke. Oke, yang di sini divan-nya begitu banyak ini. Wah, ini isinya divan semua, Bro. Divan semua. Ah, ini. Divan semua. Ya kan? Divan dan jos ini, Bro. Mumbyuk banget. Dalam satu pot ini ada berapa ini? Yes. Wah, teman-teman. Sangat banyak. Oke. Itu ya. Terus kita maju sedikit untuk jalan-jalan. Nah, ini. Nih, ini juga masih ada. Anthurium, begonia lilin, kemudian ada yang namanya sansevieria. Wih, singonium juga ada, Bro. Wih. Nah, kalau kita lihat di samping kanan ini ada lukisan-lukisan penuh makna ya. Ada Naruto, wah, Bro. Banyak banget Mickey Mouse nih. Nah, ini ya. Wih, asri pokoknya. Nih, kalau kita jumpai ke sana, Bro. Wah, ini enggak akan pernah habis. Nah, di depan itu ada nih, masih anthurium. Ada bougainville, kemudian warnanya pink. Nah, ini anthurium juga. Kemudian kalau di samping sini ini maksudnya divan apa ya, Bro? Nah, kemudian anthurium, kemudian ada bunga apa ya? Oke, ini dan asik sekali pokoknya main ke sini. Silakan mampir ke desa saya Kalimendong, Bro. Nggone presiden kembang goyang. Divene mumbyuk, keladine pateng ketapruk. Wah, jan akeh, Bro. Wah, ini. Nih, kalau sampai sana wah banyak sekali. Tuh, buah-buahan juga ada, jeruk dan lain sebagainya ya. Oke. Nih, oke, Bro. Oke, kita akan coba balik ya. Kita akan balik. Wah, tricolor, Bro. Nih, Kalatea. Nih, terus kalau yang di atas nih asik sekali, Bro. Di atas ada nuansa anak-anak yang lagi bermain itu. Wah. Nih, ya kan? Ada anak-anak yang lagi bermain, Bro. Oke, nih kita akan maju. Tuh, asik sekali. Itu rumah warga juga penuh dengan anthurium, ada watermelon. Nah, kalau kita lihat, Bro. Nih, nah, ini ya kan, Bro? Nih, Kalatea tricolor-nya juga sip sekali. Nah, ini pemandangan yang sangat jarang saya dapatkan. Di mana lingkungan asri, kemudian banyak anak-anak bermain. Nah, ini. Oke, kita ini intip juga. Ini yang di depan rumah juga banyak ini. Ini menggunakan model vertical garden. Nah, oke. Vertical garden, di atasnya terdapat banyak banget. Nah, ini divan juga itu. Divan juga. Mumbyuk. Oke. Kita sambil kembali ke titik awal. Oke, kembali ke pos. Oke, sambil jalan-jalan ya, Bro. Nah, ini tadi saya sudah urut dari arah berlawanan. Sekarang kita balik. Ini ya, sudah malam, teman-teman. Oke, kalau sudah ya, kita closing. Bagaimana? Oke, nantikan keseruan-keseruan WP Channel Mas Presiden dalam mengosak asik tanduran. Oke, kita akan lanjut ke konten berikutnya. Oke, pokoknya Bro, kita closing dulu ya Bro. Kita closing dulu. Oke. Sip. Oke. Oke, Bray. Biye, Wis Marang. Oke, itulah tadi sekilas. Oke. Walaupun tidak dalam durasi lama, paling tidak akan mengobati rasa rindu teman-teman semua sobat WP Channel
dalam mengintip kembang ya, masih bersama Presiden Kembang Goyang itu perkuliahan Mas Soto. Oke, jangan lupa di like terus komen yang menarik, subscribe dulu dan tambah kemudian share sebanyak mungkin. Oke, saya tak pamit undur diri, pamit tentang wew bro WP channel kembali menyapa kamu, salam satu hobi orang kembang, orang kerja Mas Presiden, tak pamit undur diri, silahkan dinikmati suasana yang begitu asli seguhan dari Mas WP YouTuber kembang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, cus, bye bye.